Assalamualaikum, selamat petang kepada korang semua guys. Semoga korang yang tonton video saya pada hari ini, semoga korang sehat-sehat selalu dan juga dimurahkan rezeki korang geng. So untuk video kita kali ini, saya nak tunjuk dekat korang semua cara tebus Touch & Go Reload Pin RM100 dekat dalam aplikasi Jang. Tapi sebelum tu guys, buat korang yang baru jumpa channel saya ataupun yang berminat nak cuba aplikasi ni, korang boleh tekan link yang ada dekat bawah video ni. Ada video lengkap cara untuk register dekat dalam aplikasi Jang ni guys. Sebab apa? Dekat dalam video kita kali ni, saya tak ajarkan cara untuk register. Saya cuma ajarkan cara untuk tebus, cara untuk kita guna aplikasi ni sahaja guys. So guys, sebelum tu, korang jangan lupa untuk tekan button like, share, subscribe dan juga join dekat dalam grup WhatsApp. Sebab apa kena join grup WhatsApp? Kita akan bagi Money Pocket Touch & Go awal bulan depan. Jadi nak dapatkan Money Pocket Touch & Go duit percuma, join dekat dalam grup WhatsApp sekarang. So jom kita lanjut video cara untuk bermain dekat dalam aplikasi ni guys. Let's go. Okay guys, jadi cara nak guna aplikasi Jang ni, korang nak kena buat task yang diorang bagi dekat bahagian depan ni geng. So kalau korang boleh tengok, satu task yang korang buat tu harga dia berbeza-beza. Okay, ada yang RM2, ada yang RM4, ada yang RM1, ada yang RM3. Jadi geng, kalau korang boleh tengok, kita pernah buat sekali task harga RM4. Tapi guys, untuk korang yang pengguna baru, task yang korang akan dapat dekat dalam aplikasi ni, dia terhad lah. Bukan setiap hari ada, bukan setiap minggu ada. Cuma korang nak kena rajin check. Kalau ada task, korang terus grab, okay? Sebab apa? Dekat dalam aplikasi ni, kalau nak dapatkan point tu, nak dapatkan task tu, dia makan masa, gang. Cuma berbalunya, satu task yang kita buat, kita terus akan dapat duit tanpa perlu kumpulkan point, guys. So kalau korang berminat nak cuba aplikasi ni, boleh tekan link yang dekat bawah video ni untuk korang register, ok? Cara nak buat task dia macam mana? Sangat-sangat mudah. Korang tekan dekat bahagian join. Kemudian korang ikut saja, ada step 1, step 2, step 3, step 4 dan juga step 5. Step pertama, dia suruh kita baca posting yang diorang bagi ni dekat dalam Facebook. Korang boleh tekan dekat bahagian next, nanti dia bawa masuk dekat dalam Facebook. Kemudian dia suruh korang share, lepas tu dia suruh korang copy posting ni, dia suruh korang share sekali lagi. Lepas tu tekan saja bahagian confirm. Macam itu saja korang buat, terus dapat RM2 geng. Kemudian selain daripada kita buat task, kita juga boleh invite orang lain untuk dapatkan point. Cuma kalau kita nak invite orang ni kan, orang yang kita invite tu nak kena dapatkan 1000 point. Kalau korang boleh tengok dekat bahagian sini, dia ada bagi tahulah 1000 point kawan kita dapat, baru kita akan dapat RM50. Satu orang referral yang kita berjaya invite, kita akan dapat RM50. Tapi orang yang kita invite tu nak kena dapat dulu 1000 point, baru kita dapat RM5. Jom kita tunjuk dekat orang yang kita pernah dapat RM50 guys. Kalau korang boleh tengok dekat bahagian sini geng, kita pernah dapat sekali 5000 point bersamaan dengan RM50 pada 31 hari bulan 7. Lama dah bulan 7 hari tu kan. So kalau korang yang rajin invite orang, boleh invite kawan, boleh invite orang lain, boleh share korang punya code invitation, link invitation dekat orang-orang untuk dapatkan RM50. Cuma nak dapatkan RM50 tu, dia makan masa sebab kita nak kena kumpulkan dulu 1000 coin dekat dalam aplikasi ni guys. Ok guys, jadi untuk reward dekat dalam aplikasi ni, korang boleh tukarkan kepada top up. Untuk top up hanya ada RM10 untuk Celcom, U-Mobile, Digi, Maxis, Hotlink, sama lah tu. Kemudian kita ada voucher Aeon RM10, ada Lazada RM20, ada Lotus RM20, ada McDonald's RM10, ada KFC RM10, ada Grab RM10 dan untuk Touch & Go kita ada RM10 reload pin, ada RM50 reload pin, RM100 reload pin. Kemudian untuk transfer ke dalam akaun bank kita ada RM5, ada RM20, ada RM50, ada RM100 dan juga ada RM200. Tapi kalau boleh, saya sarankan dekat korang geng, kalau nak tukar RM100, pastikan korang tukar dekat Touch & Go guys. Sebab apa? Kalau korang tengok point untuk Touch & Go, nak kena ada 10,500 point. Kalau korang transfer ke dalam akaun bank, korang nak kena ada 11,000 point. Jadi beza 500 point tu agak banyak, RM5 kan. So sebaiknya korang tukarkan kepada Touch & Go reload pin. Kemudian nanti korang dah dapat reload pin tu, korang reload dekat dalam Touch & Go, boleh withdraw masuk ke dalam akaun bank korang guna QR code business. Jadi macam mana cara nak tebus dia? Mudah je, korang pilih berapa jumlah duit yang korang nak tukarkan. Kita ambil RM100, tekan dekat bahagian plus. Kemudian korang tekan dekat bahagian sini guys, dekat bahagian bawah tu kan. Kemudian sekali lagi korang tekan dekat bahagian confirm. Sekejap, kita screenshot dulu kejap. Oh, ok geng, kemudian korang tekan dekat bahagian redeem now. Nanti dia akan bawa satu lagi tampilan, korang kena isikan dulu korang punya alamat email. Tapi kalau dia dah ada bagi keluar dekat bahagian sini korang punya email, korang tak perlulah isikan. So tekan saja dekat bahagian submit, nanti tekan sekali lagi dekat bahagian confirm. Lepas tu korang dah dapat dari reload pin, dia terus auto bagi, okey.